Rai, 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 ganti Rai, Rai, tas gua Rai. Mobil bang. Ya elah, masa di ini. Tukangnya masuk ke dalam lubang. Lubang apa sih? Lubang-lubang kayak begitu. Itu kalau nggak diambil kecor itu. Orang enggak ada yang enggak kalau yang enggak kalau enggak ada yang ngamerain mah ada cerita-cerita kecil. Lu kan suka kalau ada enggak orang gua aja jarang sekamar Bang Abdur, enggak pernah malah kayaknya. Sama siapa lu? Sama Coki. Gagum or drop side. Kembali lagi di Kagum or Drop Side. Sikat atau tidak? Dia main HP, Mas. Dia pengen sombong apa baru. Ya Allah. Kagak bisa makanya ini. Ya Allah. Harta enggak dibawa mati kali. Ya Allah. Oh, coba gua. Jangan. Coba enggak. Enak enggak kalau ini? Hah? Coba enak gak? Coba lihat, lihat doang, lihat doang. Lihat doang, lihat doang. Lihat doang, lihat doang. Habis tintanya udah. Iya, lihat doang. Hmm. Oh, ini dapet pennya ini. Oh. Coba gen. Berapa giga tuh, Bo? Berapa giga? WA-nya. WA-nya. WA-nya mah banyak, kontak gue ribuan masuk ini. Kontak. Oh, berarti semua sekarang ini kontak ke sini semua? Enggak. Oh, beda ini beda nomor. Iya. Yang ini berapa nomornya? Self reward terus ya, self reward. Self reward terus. Orkai. Orkai enggak ngapa-ngapain, self reward. Ya Orkai lu. Motor self reward. Ya, ini self reward. Orang mah self reward kalau ini kayak lu gitu, Gen. Apa gua? Lu money laundry ya? Kerja gitu. Money laundry. Inisial R kan? Hah? Inisial R. Lu apa gua nih maunya? Kalau tiba-tiba kaya sih. Tapi kan udah tercuat namanya. Siapa? Rudy Gayung. Ya Allah, Rudy Gayung. Artis mana Rudy Gayung? Karena dia tuh kayak YouTuber gitu. Enggak ada, gua enggak pernah dengar. Gua enggak pernah dengar. Gua enggak pernah dengar ada nama Rudy Gayung. Sumpah lu baca apa udah ketahuan. Kalau itu kan cuma RG, RG kalau. Ada kayaknya itu mah kayaknya. Kayaknya YouTuber apa Gayung-Gayung gitu. Enggak ada, enggak mungkin. Kalau beneran ada. Udah di beritanya udah ada. Rudy Gayung. Udah mau diperiksa Rudy Gayung. Rudy Gayung beranak. Itu beranak. Gak mungkin ada Rudy Gayung. Dia tuh podcast ngomongin Gayung. Ada kan? Gak ada. Ini Rudy Gayung. Ini Facebook. Artis Facebook. Apa sih artis Facebook kan? Gak jelas. Pada goblok ya. Cewek tapi gini, cewek. Enggak, udah. Enggak, gue liat di berita bener. Bodoh amat. Inisial R-nya cewek. Oh, cewek, bukan cowok. Bukan cowok. Aman. Aman. Gue terbebas lah dari itu. Menpora juga udah gagal, anjir. Woy. Lu kayak mending beli celana dah, Po. Beli celana, beli kaos deh daripada lu beli handphone gitu dulu deh. Gak sumpah dah, kayak apa? Iya. Gua belum bawa baju ganti. Kayak abang-abang jual manisan buah, bener dah. Kan orang style ganti-ganti. Gitu. Oh, tapi kan katanya orang kalau kaya itu gak menunjukkan ininya. Iya, gak menunjukkan ininya. Gua mah bukan menunjukkan, emang tadi mau ganti, lupa. Ya udah ganti ini coba. Ini mau baju sekarang. Buat tidur. Ganti dulu aja. Ganti di sini. Sekarang. Ganti dulu. Bisa gua. Rai. 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 Ganti Rai. Rai, tas gua Rai. Mobil bang. Ya elah. Masa di ini. Apa sih? Sambil nunggu Rai ngambil baju kita lihat video lihat pertama. Pertama. Oke. Kira-kira akan kagum apa drop? Langsung saja. Yang pertama. Kaget gua. Enggak lagian kan kalau yang mau gitu batunya yang kecil enggak sih? Iya. Yang kan siap kayak pipis, yang pipi. Dia kalau begini mah cuma plung gitu doang kan. Enggak mungkin plung plung plung, enggak mungkin. Musiknya ya lucu ya. Lu ketolong musik bener lu. Gua
Coba deh tanpa audio, coba audio tanpa kecilin, audio. Kecilin dimatiin, audio. Dimatiin, tetap kecilin audionya. Audionya dimatiin. Oke, kita cek ya. Oh iya, lucu di dia gininya. Tetap lucu. Iya, lucu yang abang sengaja. Kalau mau nggak pakai video. Nggak pakai video. Coba. Kalau nggak pakai video baru. Nggak pakai video tapi audio doang. Iya. Merem, coba kita merem. Iya. Merem ya, 1, 2, 3. Tutup ya. Malah kena gue. Tadi kayak kena kalau ngeliat video kaget gitu. Coba sekarang tanpa audio, tanpa video. Tanpa audio, tanpa video, yuk. Tanpa audio, tanpa audio, tanpa video. Satu, satu. Nipo, udah ngeliatin. Tanpa audio, tanpa video. Lo tonton sekarang. Satu, dua, tiga. Satu. Sama ya, aduh gila nggak sih kalau sudah kayak kan riset. Udah gede masih goblok kan riset baju Ray, mau ganti baju masuk aja nggak apa-apa, ganti baju dulu, ganti baju dulu lah. Dilempar nggak ada harga diri, diantem, diantem karyawan, diantem karyawan. Nggak ada harga diri, nggak ada harga diri. Oke, sambil ya, ngapa, lihat dulu deh, ganti baju deh, santai. Gimana sih? Simple. Dia nggak pernah bisa tahu pakai baju. Sumpah. Dari yang episode apa itu? Dari dulu, dari sama gua kalau meja pakai baju nggak beres-beres. Beres-beres. Sama gua. Nah. Tapi menurut lu video itu, lu udah pernah lihat belum video gitu? Belum pernah. Kalau gua belum pernah. Belum pernah, pernah lihat video kayak gitu. Belum pernah lihat video itu. Lu udah pernah po? Gua juga belum pernah. Gua ngeliat video itu. Nah. Gue belum. Kalau yang tapi harusnya dilanjutin aja ya biar ngelihat efek apa dia iya, apa tuh, berdarah. Apa berdarah apa, tuh jadi luka, biar lebih ini. Kalau tadi tuh kayak nanggung jadinya kayak kentang gitu soalnya videonya enggak selesai ya. Iya, betul. Atau ya enggak apa-apa sih kayak di freeze gitu, di freeze gitu. Di freeze gitu ya. Di freeze bisa lebih komedi sih itu. Di komedi terus di pause terus diambil maskingnya. Part dia muka dia kena batu tuh jadi kayak manusia batu gitu. Belum, belum. Belum, Mas. Belum. Ini lagi. Konsep ini lagi. Udah pernah. Pantes pada risan. Oke, jangan. Kayak ini ya, Rizwa ya, apa? Mister Tol. Mister Tol, Mister apa? Bukan artinya Mister Bin, Mister Tol. Mister Tolol. Oh, udah bener nih. Udah. Bener. Lu kalau makin anak lu berapa lama? Kalau makin baju kan kita kan orang tua. Sebagai orang tua nih. Kalau gua tuh seret. Selesai. 3 menit lah. Paling lama kalau dia lari-larian itu. Lari-larian. Nadin, kalau lu berapa lama pernah pakein baju anak? Nah, ada. Kalau gua pernah paling digantungin lama aja. Berapa lama paling lama? Enggak, kalau Ahtar lama, kalau Esen cepet. Ahtar kenapa lama? Lari. Kalau Esen? Esen diem kan, Esen sama udah enggak pakai. Oh, berarti sama alasannya karena enggak bisa diem. Berarti. Bukan karena lu enggak tahu. Tahu kalau anak kecil mah gua gampang lah pakai baju karena justru kalau sendiri itu, susah. Baju sendiri. Kalau makain kaos duluan apa? Celana. Ya Allah. Kagak gua celana. Ini pakai celananya dipakai. Celananya dipakai ini. Celananya. Ini kan celana. Baju. Celana lu melihatnya aja itu seperti baju. Ya Allah. Berisik bener handphone ini masih. Nah, kan celana kan. Iya kan? Celana terbaik. Males banget sumpah gua. Sarung celana.
Kocok. Hip, lu bener. Lu bener, dan di ketonton keluarganya dia hip, kasihan dia. Emang celana. Emang celana. Tiga perempat. Celana. Ini mah celana-celana Porto Enti gitu. Hip, kasihan gue ikut temen. Celana, gen. Bener gue dah. Anak-anak yang nonton tau hip. Celana. Bener, gak usah ini, gak usah ribet. Celana. Loh, celana. Videonya gak ada. Ayo langsung videonya. Ada HP tadi di sini. Tadi ada HP di sini. Lupa lu. Lupa kali. Nah, wes. Mister Ben, Mister. Wes. Oh. Waduh. Lu hip, sumpah. Lu juga hip. Apa bener, sih? Apa sih? Ya emang celana. Lah kan gak mungkin lah Urai bawain baju doang. Masa ini baju doang? Pasti celana. Udah video tadi tuh. Nih, gimana? Celananya nih. Nah, woy, ini main dong. Handphone yang satu nge-review celana temen. Sumpah nih, jadi, agak jelas banget ini nih, konten. Kalau merah pun tinggal gini kan, Bu. Tinggal gini kan kalau merah. Iya. Tuh tinggal udah, gini. Udah, woy. Merah. Salah merah. Kalau tinggal gitu kan. kalau merah tinggal gitu. Najis gua bener udah. Udah videonya nih. Lu juga mau kali. Videonya. Not. Dengan minta celana gini. Pakai ini, kaos baru. Kaos baru mau enggak pakai ini lu jadi celana? Apaan? Ini kaos baru dari Gajales. Janganlah. Enggak mau sayang itu. Bisa dipakai celana juga dah, nanti pakai dah. Teman-teman beli ini terus pakai jadi celana. Bisa, ayo, lu ini aneh hip. Gua mau gua kemana mana gini lu. Coba ya. Dan ini kan kayaknya celana sininya gombrong gitu kayak anak-anak indie itu. Enggak. Di bawah teras rumah. Tuh berok kayak gini. Udahlah, ini apa sih? Oke, okay, yuk langsung yuk. Kagum wardrobe say. 1, 2, 3. Kagum wardrobe say. Kagum gua. Kenapa? Gua. Kagum. Ya lucu lah orang dilempar mukanya. Ya Allah. Menyakiti tau pas gininya kurang itu dia. Pas yang apa gininya ancang-ancang gua kirain lucunya di situ dia sendirian di dalam batu-batuan gitu dalam gak next ada video orang aja. Ternyata ada orang jadi kurang lucu ya. Iya ya udah kita next video langsung yuk next video dari kecetong kok netinannya. Apa sih itu? Toke. Toke. Kejatuhan toke. Teko katanya. Toke. Iki teko gitu. Bukan teko berarti bukan toke. Teko. Coba dah dengerin. Teko. Teko apa toke? Wis teko. Tidak, ya Allah. Bunglon ada lagi, Po. Bunglon itu nama hewan yang lain lagi. Bisa, iya kayak toke kan warna-warni gitu. Bisa belum. Tapi gue pernah waktu itu makan nasi goreng yang di ini, yang di daerah SMA 3 Padmanabah. Tapi bukan yang Padmanabah, yang sananya tuh. Lagi makan nasi goreng, tiba-tiba tikus ngelompat sini gue. Wah, jerit gue. Langsung beneran, langsung pulang gue langsung gak jadi makan nasi goreng. Bayar paling kecoa doang. Apa? Bayar gak? Bayar. Tikusnya, kan itu emang itu apa wisata ekstrim. Kecoa juga banyak tuh di tukang-tukang itu ya. Iya benar. Ya udah gimana videonya? Videonya, yuk. Satu. Kagum or drop sai. 1, 2, 3. Drop sai. Drop sai. Drop sai. Dilempar itu makanya sama temennya. Hah? Dilempar itu sama temennya? Kagak itu mah asli, Gen. Toke. Orang ekspresinya juga asli. Dianya memang di kampung Toke, ngapain? Emang di seluruh kampung itu Toke iya, semua? Iya, di wilayah Toke. Oh, daerah mana itu, Pak? Kediri apa mana itu?
Oh. Lu jangan ngada-ngada, po, bener gua mah. Maket. Aduh, magetan. Kasian gua. Magetan, magetan lu. Ya udahlah ya, drop lah itu menurut gua kurang itu. Soalnya kurang apa ya? Surprise-nya. Harusnya ke masuk mulut ya? Iya, masuk mulut. Gitu baru bisa lu. Dia aja masuk mulut, oke. Ya. Muat. Masuk itu kan mas-mas Jawa kan? Iya. Ya apa? Ya masuk mulut Tokyo. Ya kan enggak harus lu bilang mas-mas Jawa. Problemnya itu enggak muat bilang gitu aja. Benar enggak sumpah? Enggak muat, Gen. Kalau orang toke masuk ke orang itu, kalau bukan mas-mas bukan Jawa. Masalah mas-mas Jawa, maksud toke. Ya, mas-mas Jawa. Emang kalau dia orang Sunda dari kata teko-teko itu wis gitu teko-teko. Bukan, iya gua tahu itu orang Jawa. Masalah muatnya gitu aja. Mau masuk orang Jawa dia makan toke. Iya mau orang manapun, Bo. Kalau orang Sunda emang boleh? Ya enggak, makanya. Ya, iya. Ya udah, berarti orang manapun. Next song. Next song. All System. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Kayak ini kayak enggak pantas gitu ya. Enggak pantas untuk apa? Kayak patut kayak keker tapi iya enggak pantas. Tapi kita ngelihatnya dia kayak gemulai. Iya enggak pantas untuk apa berarti? Iya enggak pantas lembut gitu, enggak pantas lembut. Gimana emang tadi gimana? Dari postur, wajah. Iya, tapi pas putar kumisnya pijuk, juga ya terlalu. Kalaupun nggak mau itu kumisnya dicukur lah paling. Nah, tapi pas diputar video jadi kayak melihat wanita. Melehoi, ini wanita sesungguhnya. Coba deh. Bisa ada cowok lagi tiduran di sebelahnya. Pacarnya kali ya. Laki gunung ininya laki. Nah, itu yang begini. Ada baku bawa laki namanya saja. Kukunya juga panjang dah, lihat dah. Kukunya panjang, coba lihat dah. Coba kukunya panjang, lihat lagi sekali. Gua mau ini di pos ya. Kukunya no. Tuh benerin BH lagi anjir. Kukunya no, ya kan? Oh, iya. Kukunya tuh gemulai gitu. Manicure. Tapi gua sumpah gua ini amit-amit gua. Terlalu kumis kalau gue terlalu kumis sebenarnya. Gue mau kayak lucu tapi geli gue ini bener. Paling nggak cukur. Gak, kayaknya udah nggak ada masalah, emang nggak cocok aja dia. Ini coba kalau lu cocok nggak? Coba kasih musik, kita coba satu-satu ya. Siapa yang cocok di antara kita? Coba kasih musik. Nah. Ada baku bawa saja yang ku sayang. Isi mana kameranya itu? Ayo putar lagi ya. Tetap ada dia. Ada baku bawa sakira hanya saja. Ya Allah. Lo respon yang paling manis pasti. Respon paling manis nih. Manis deh. Ini duduknya. Udah itu doang aja. Tadi ya doang aja. Duduk emang gak usah. Tabuh coba tabuh. Gak usah. Udah gak usah sentuh. Jijik gue. Yaudah duduk. Satu, dua, tiga. Kagum. Funny, sungguh funny. Tiket balik papan, ayo dong dibeli. Tiket balik papan, ayo dong dibeli. Kan ku hibur dirimu itu. Next. Fisik kagum ya kalau fisik ya. Apa? Kalau fisik kagum. Mas, itu temennya, tolongin. Temennya tolongin. Yang rekam.
guys. Enggak, sekarang lagi musimnya begitu. Jadi diambil tengah. Mas, itu temennya, tolongin. Waduh. Temennya tolongin. Settingan apa enggak kata lo? Enggak apa-apa. Benar, soalnya kameranya pas jatuhnya kagak ke dia. Oh iya, matanya juga gini ya. Soalnya kamera mau lagi kayak lagi ngerekam kerjaan gitu terus hey, mas temennya mas gitu kan. Tapi bisa aja set apa punchline dia ngerti plot twist. Enggak, jangan-jangan ini dia ini ya memang public figure apa gitu. Yang siapanya? Kepelawak apa komedian. Konten. Enggak, emang tukang tuh sering gitu, sering ada kayak gitu. Kan gue juga lagi kayak benerin apa kemarin di rumah gue. Yang bocor-bocor gitu. Kecemplung gitu. Kecemplung yang bocor. Tukangnya masuk ke dalam lubang. Lubang apa sih? Lubang-lubang kayak begitu. Itu kalau nggak diambil kecor ya itu. Orang nggak ada yang nggak kalau yang nggak kalau nggak ada yang ngamerain mah. Ada cerita-cerita kecor. Lu kan suka kalau ada kayak patung rumah-rumah orang itu. Karena tukang kaku itu biasanya udah kena. Itu orang asli? Ya beberapa. Di mana? Contohnya? Ya rumah-rumah orang gitu. Kan kalau waktu di jalan tol ada tuh di Cipularang kecor tukang mau diambil harga. Corannya itu mahal, sayang. Itu jadi mending dibiarin. Bener lu, iya. Bohong lu. Itu karena pakai obat gen itu obat itu. Itu pokoknya itu berapa miliar gitu. Maksudnya kalau kedianya udah mati juga kalau dibongkar gitu sayang. Serem ya berarti ya. Bener lu po. Iya, iya lu jangan gitu. Ini lu. Pernah denger apa ini lu? Pernah denger. Berita iya. Yang pasti enggak. Iya lu. Ya enggak tahu pasti enggaknya mah. Lah, lu apa cerita kalau belum? Iya, gua kayak pernah dengar gitu. Lah, denger dari mana? Jangan kuping. Iya lu. Maksudnya dimana? Sumbernya dari siapa? Kafe, di WC kafe gitu. Enggak, orang ngobrol. Iya, lupa gua lah itu. Pokoknya gitu. Ada orang ngobrol lu denger? Ada orang ngobrol. Orang ngobrol di motor gitu lo di mobil denger. Kayaknya dari itu deh kalau enggak Jimmy Ipung. Siapa lagi? Itu? Iya ada teman gua. Lagi jalan ke Bandung gitu cerita. Oh, mereka cerita-cerita di perjalanan. Iya. Cerita, banyak cerita-cerita itu. Harus bisa dipertanggungjawabkan nih, Pong. Ya udahlah kita ini aja lah yuk kagum on the side. 1 2 3. Kagum! Kocak ya. Next. Kocak. Terakhir. Kaget anak kecil. Padahal kan itu sama kayak gini jatuhnya ya. Enggak ada sama-sama ya. Bumpis gitu loh kayak itu loh. Enggak sama. Enggak, coba lu begini dah. Lu enggak ada samanya. Enggak ada itu. Itu kayak itu yang potong. Apa? Itu emang. Iya, tapi kan itu kan kepotong. Tapi kalau kita gambarkan lagi sama kayak gini gen jatuhnya. Sama. Coba ulang-ulang nih. Coba ekspresinya. Ekspresinya. Daripada gila kali. Iuh. Parah. Anak kecilnya kurang ajar berarti ya? Bukannya kaget tadi. Enggak kaget bisa gitu. Kelabu. Iya, belakang labu gitu. Yang gitu. Labu kan begitu. Yang bulat. Panjang labu parang. Yang hijau tuh kayak labu, bener dah. Bentukannya. Sisinya bulat. Ah, gimana ya? Wah, enggak sampai hati gua. Lembut hatinya. Kok bisa gak. Ya orang ngituin anak kecil ya? Bisa anak kecil lah. Bukan anak kecil yang dininya. Yang ibu-ibunya dong kalau mau sampai hati mah. Enggak, ini ibu-ibunya mah santai. Dia kan dia sendiri yang ngasih kan. Berarti tangan dia satu begitu, satu benar kan berarti. Yang lu gak sampai hati yang apa? Gara-gara apa? Iya itu. Debu kan anak kecil itu pasir-pasir apa? Ya, lapangan apa itu? Tuh, lapangan softball. Lu tuh kalau ngeliat video po ya terlalu luas ngelihatnya. Kagak ini tuh. Gak liat ya ke sih. Poin ceritanya aja. Ngeri ISPA juga gen kalau kayak gitu. ISPA. Fokus itu orang ke konten videonya. Gak usah ngeliatin di belakangnya ada orang main baseball. Gak usah. Soalnya masih bahaya tuh gen. Masih bahaya ya. Ada debu apa. Iya. Bahaya. Orang Nadine aja kadang kalau di mobil gitu misalnya. Kayak kita bikin video. Nih bikin video. Emang orang akan lihat itu di belakang ada inian ada tuh. Ada ini tuh kebocor-bocoran. Gitu, pasti orang juga ada beberapa orang yang ngeliatnya detail gen gitu. Gak dilihat video kita ngeliatnya yang lain dia. Masa gak gitulah orang ngeliat kontennya aja apa.
Apa? Ini jadi yang kontennya yang baseball, yang anak kecil apa yang mana ini? Ini gue bingung. Satu kesatuan. Kan kalau orang fokus nih satu gitu. Ya lihat aja fokusnya yang mana. Konten kuliner. Lagi review minum. Yeah. Ada minum, Gen. Goblok juga lu sekarang. Ini gitu. Coba lagi ya kita minum, itu baru selesai. Nah. Ini konten itu ada kecil sama Bamba itu. Nah. Oh, lu lagi diinstruksiin kan yang ini. Itu nah, temennya datang. Terlalu luas lu ngeliat video ya, tuh. Lihat entah. Itu ya fokusnya di mana videonya? Apakah olahraga? Apakah parenting? Gak ada olahraga. Tadi belakang. Itu yang Bamba anak bayi aja ngeliatnya. Parenting. Parenting. Bukan parenting juga. Minum kulineri. Lu baca dong, my sister prank. Bukan my di sister, tangan buahnya. My sister prank my son. We just don't know what to do. We love five, man. He's five. Apa artinya? Saudara perempuanku ngeprank anak laki-lakiku. Untuk tos. Ngajak tos. Gitu, ngajarin belajar tos. Belajar tos. Gitu. Terus ada kayak kagetnya. Itu udah situ aja ngeliat fokusnya. Di gak sini usah. Juga ada yang tos. Kayak ada yang tos tadi. Situ yang di lapangannya. Iya deh. Iya apa? Kalau gitu apa kontennya? Kan kita lagi kagum mau drop say. Lu fokusnya, ya yang fokus videonya aja lihat. Kan itu yang di belakang mah ngeblur, poh. Clear, clear. Potret berarti. Ya. Potret berarti kalau jenis ininya. Lu ngulang doang. Gak gitu gen. Gak gitu, gak gitu. Ngeliat video satu video terlalu ini, terlalu bego. Lu berdua bener gedek banget. Gue udah puasa ketemu orang begini. Kasih video lihatnya ya kan video kan nonton iya. Juga kadang ya, di rumah orang masing-masing punya POV ya? Sendiri point of view masing-masing nggak perlu menyalahkan masing-masing bukan ya lo pengen lihat sisi itu sisi itu sisi itu sisi itu apa ya lo mau sisi ini ya gua tapi sisi poin minuman. Minimal poin videonya lo tangkep dulu nggak nanti baru poin-poin lainnya dilihat sisi yang lain-lainnya ya udah masing-masing aja kok masing-masing ada satu video tiga output itu gimana sih ya udah kuliner ini orang olahraga ya udah yang penting kan satu kesatuan gua tanya sama lu masih ada nggak di dalam video kecuali gua ya ada cuma ini titik tiga ini gua komentarin baru lu masalah mas ya tapi ada gua, jangan-jangan ini sebenarnya ini orang bikin yang pebuntung tangannya tuh. Tapi gue curiga buntung itu karena dia lagi ngerekam baseball ada orang gini tangan buntung. Kaganya. Oh sebenarnya pengen ngerekam baseball. Ngerekam baseball ada gini pas. Oh nggak sengaja. Misi-misi nah itu kan kalau dilanjutin gini kalau 10 menit ini digebukin dia nih. Kenapa? Digebukin. Kenapa? Iya resi. Ngalangin. Gitu. Orang ya, udah saya ada caption itu udah ada tulisannya. Ini kok masih didebatin sih aneh ya, banget sumpah ini kan gua mah. Bahasa Inggris gen kita itu belum. Itu apa urusannya kan orang sana juga orang Inggris. Dibohong-bohongin juga kita nggak iya. Tahu. Udahlah yuk kagum mau drop saya lah. Ya gimana mau kagum mau drop saya orang ini. Ya udah masing-masing point of view kita. Kalau gua khusus minuman, lu berarti khusus minuman. Tapi di endingnya yang lucu banget nih. Tapi ini videonya kepotong pas di menit. Lu tahu dari mana? Lu nonton di mana? Enggak ada versi. Lu nonton di mana? Gua pengen lihat. Gua pengen lihat dah. Itu kan cuma nyampe situ. Iya, gua pengen lihat. Baik pas bayi gini kan, set dibawa sama orang tuanya, dia ngikut. Ini mau kayak mau nyulik gitu kan? Iya, gua pengen lihat mana, mana video kulnya, mana? Sedatang. Iya mana? CNN. Full videonya. Gua pengen lihat gua. Rahasia kita berdua ya, Pak. Ya Allah. Rahasia berdua. Kayaknya yang punya video juga gak bakal tahu jurusannya apa itu. Ya udahlah, kalau gue mau drop saya. 1, 2, 3. Drop saya! Kan emang ini orang apa sih? Kagum. Apanya lo kagumnya? Di menit ke-7. Apa ini video gak nyampe 1 menit. Iya, ini kan sepotong namanya buat tayangan. Iya, lu komentar ini yang setengah yang ini aja yang gak nyampe semenit. Ya kalau dia tahu lanjutannya apa salahnya sih? Ya salah. Ya, ya apa gak sesuai lah sama konteksnya. Ada di pikiran gue ini panjang itu video. Apa yang menit ke-7 kejadiannya? Apa? Kejadiannya apa? Ya itu tadi dia malah digebukin, disangkain gitu. Pas digebukin gitu. Wah, bos saya enggak jahat cuma terus ini saya cuma ngeprank gitu. Ah, itu tapi enggak jangan-jangan duh, ampun. Terus dia gini. Ah, saya udah buntung katanya. Kagum sih gua kalau itu. Mana videonya gua pengen lihat.
kagum. Share ke gua sini gua tonton beneran. Airdrop lu mati. Airdrop lu error. Mana? Airdrop lu mati. Ya WhatsApp. Di sini liatin aja kalau beneran ada. Share di sini. Ngarang aja lu. Ngarang itu mah namanya. Kepo. Kepo ngarang gua juga bisa itu mah ngarang. Ada 5 versi. Harusnya versi 1. Kadang bayinya yang ngajak tos, ada yang bayinya. Iya, ada yang bayi. Dan itu bodo ternyata amat. Bayinya udah gede, Gen. Bodo amat gua. Iya. Ya. Itu kan video tahun 70-an itu. Robot itu, Gen. Ya Allah. Yang ceweknya Godzilla. Yuk. Ya udah. Jadi lu berarti kagum. Kagum. Gua kagum kalau ikut cerita lu tadi. Berarti lu drop tetap side. Drop side mau ya sampai udah. Liatin gua videonya baru gua bakal ini. Ya, ya udah. Lu masa enggak ngargain lanjutan ya? Di mana lanjutannya? Ya, masa mau nanya gua. Udah. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton. Oh, masih ada satu lagi? Oke, boleh. Ayo, satu lagi. Yang paling lucu nih ya? Oke. Enggak, dari 5 yang tadi. Oh iya, ya. Yang paling lucu udah di antara... Gue yang itu sih. Tukang yang... gue. Lu mah emang demen kayak gitu. Lu mah emang demen. Lu sebenernya suka sama lu suka sama timur orang yang gitu-gitu. Iya. Ya. Cowok-cowok timur gitu. Kan videonya. Lu Abdur, lu suka, lu bilang. Suka kan lu Abdur? Abdur suka. Apa sih? Ih suka kan lu Abdur? Apa suka Abdur? Kan males salting. Dia kalau ditanya suka sama cowok suka. Iya suka sama cowok salting sendiri. Suka gak sama Abdur? Kagak suka Abdur lu? Kagak suka. Kenapa? Ya nggak suka, maksudnya nggak suka orangnya, konteksnya kayak tadi gitu kan. Bukan, suka gitu bukan suka. Suka Abdur kok konteksnya itu. Yes, gue juga nggak pernah ngeliat Abdur juga ya. Ya Bang Abdur mah ya temen yes, maksudnya suka, ya, tapi sukanya lu apa nih, ntar beda nih sukanya nih. Ya gue nanya suka apa enggak. Lu suka nggak sama Abdur? Suka gue. Ya udah gue suka juga. Barang lu nggak gue cie. Barang lu nggak gue cie. Barang gue lu cie. Kalau lu kayak ada senyum-senyum. Senyum-senyum apa? Kalau ngomongin cowok. Lu suka gak sama Abdul? Suka. Ya biasa aja gue ngomong. Cie! Di? Lu tuh soalnya dulu gue ngeliat, inget gue waktu suci 5 lu suka di apa di gremes-remes sama Abdur gitu, dipegang-pegang perutnya, terus lu biasa aja. Mana ada gue biasa aja. Lelelelele. Tapi bener gak suka dipegang-pegang sama Abdur? Ah gue gituin, apa sih bang gitu kata gue. Kenapa lu? Lama-lama. Bang jangan bang gitu, iya. Jangan di sini gitu. Ya Allah. Takut juga perlu ya. Gitu makanya jangan ngizinin dia buat megang-megang gitu lu. Gitu banget. Pas pulang di hotel Pop ngapain lu? Sama Abdur ya, kita gak tahu lu. Sama Abdur kalau di karantina. Nggak, orang gua aja jarang sekamar Bang Abdur, gak pernah malah kayaknya. Sama siapa lu? Sama Coki. Tapi lu udah nggak tahu orang gua tidur. Ya lu rasain aja. Ya nggak tahu lah. Tapi pantatnya emang gede sih itu belahannya. Pantat siapa? Apa emang kepunggung? Pantat siapa? Lu. Lu tahu? Iya kan. Kan dia juga kayak belahannya mau sampai atas. Sampai atas. Garisnya tuh udah diginiin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. DJ bajai. Lu yang mana po? Belum lu? Gua yang kuli gua. Yang kuli, berarti dua kuli ya, dua kuli satu. Berarti lu doang tuh yang suka sama yang begini-begini kuli. Ya. Kuli gitu, kocak. Selera, ya, seleranya emang udah arah. Beda, kalau lu kan selera kuli ya po ya? Iya. Tukang. Seleranya kuli jatuh. Diplototin. Ya Allah gini amat. Ya udah, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa beli tiket ke JLS Show Live in Balikpapan karena udah tinggal semakin tipis. Udah ditutup. Oh iya, udah tutup ya. Udah tutup ya Bang Radit ya? Ya. Udah ya. Hah? 9 nanti baru ada lagi. Tanggal 9 ada lagi ya. Ya udah. Kita juga karena kita masih nyari tempat yang gede lagi nih. Mau berapa ribu orang? Mau berapa ribu orang? Nggak tahu. Belum dapat tempatnya? Belum dapat, itu udah ada tulisannya. Tulis dulu. Gedung Kesenian Balikpapan.
Cukuplah segitu, Pom. Cukuplah segitulah. Cukuplah. 1000 bisa di situ 1000 ya. Orang yang nonton ya. Untuk tanggalnya belum tentu seperti yang tadi kita kasih tahu, beli tiket, tempat udah pasti. Untuk mengantisipasi kerumunan. Untuk penampil orang juga belum tentu ini ya. Udah pasti penampil udah pasti orang udah di DP-DP-in. Udah pasti kalau itu ya. Jangan lupa juga untuk beli GJLS merch, nanti bakalan banyak produk-produk baru. PO aja PO. Enggak PO. Ready. Udah ready? Udah ready nih hari ini datang. Hari ini datang bisa langsung dijualin ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di konten GJLS berikutnya. Ya. Kagum or drop sign? Kagumnya dia, drop sign-nya kamu. Asamu.